yang tamat SMA, untuk apa sekolah tinggi-tinggi, itu kita buang jauh-jauh. Dan setelah itu juga perlu Bapak sampaikan, tergolong kalian bukan anak. Setelah 30 tahun kita tidak pernah bisa tahu kita mau jadi apa. Pada usia SD, usia karena orang tua Bapak hanya seorang sapam, ibu Bapak menyekolahkan di taman kanak-kanak. Akhirnya masuk langsung kelas 1 tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi ketua main kasti, tahu kasti. Dan bakat calon pemimpin. Kita tanya sama guru siapa yang bertanya. Bapak bertanya, mesti pernah tahu. Ternyata bakat pemimpin itu singkat, namun dicetak melalui proses. Terima kasih telah mendidik. Kami mengambil apel di SMA Negeri 4 ini karena kami tahu bahwa SMA Negeri 4 ini adalah salah satu sekolah negeri yang sangat banyak sekali jumlah siswanya, nomor 2 di Kota Jambi ini. Dan tadi kita berikan pengarahan kepada para siswa juga terkait dengan ujian nasional yang sebentar lagi bulan April ini, kesiapan siswa juga, setelah itu juga supaya siswa menghindari narkoba dan lain sebagainya. Setelah 30 tahun, kita tidak pernah bisa tahu